Sosol, halo Saber, ketemu lagi sama aku Anissa di Sela. Dan sekarang kita mau lanjut lagi main The Sims 4 A Not So Berry Challenge. Generasi ketiga bersama dengan siapa? Sunny Paradise, bukannya Sunny alias our sunshine kita, Saber. Jadi seperti biasa sebelum kita mau mulai episode kali ini, as always aku pengen bilang makasih baik buat kalian yang udah selalu support aku dengan cara nonton video aku, komen dan juga like. Buat kalian yang baru mampir di channel aku terus belum subscribe, silahkan di subscribe terus nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video yang aku upload. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah join membership aku. So, let's go. Jadi di episode terakhir kemarin kita sudah melahirkan Dede. Siapa? Abu Grey Bear namanya, weird banget. Dan aku tuh rencananya episode kali ini pengen ngedekor kamarnya si Dede Abu ya, Saber ya. Jadi langsung aja sekarang kita dekor dulu. Kita seperti biasa always wajib banget BB move objects on. Jadi bagaimana hari kalian ya? Semoga pas lagi nonton video aku lagi happy, yang lagi galau jangan galau lagi. Nah, karena generasi keempat kita tuh berwarna abu-abu ya, Saber ya. Jadi ya pasti vibe-nya abu-abu gitu. Apa sih? Gak jelas banget saya teh. Iya, maksudnya ya warnanya abu-abu, like totally gray. Kayak Mr. Grey dong, semoga sih kayaknya kayak Mr. Grey ya. Ya, aku kayaknya abu-abunya yang basic aja deh, gak mau yang aneh-aneh gimana. Aku gak tau, ini abu-abu gak sih? Kayaknya ada warna lain ya, selain abu-abu. Maksudnya ada unsur warna lain. Boleh gak sih kayak gini? Kan yang penting abu-abu, ya gak sir? Oke, terus kemudian kita kasih gorden sebelah sini. Baby creepnya gak ada warna lain ya? Kita coba cari, mungkin yang netral kuning kali ya. Dan aku pengen pindahin ke sebelah sini, jadi kayak dekat jendela gitu. Supaya kalau pagi kena sinar matahari, ya kalau kena sinar matahari dijemur lah bayinya. Tapi kebayang gak sih malam-malam takut ada yang nengok gitu. Hanya di Indonesia yang takut kayak gitu, di luar negeri mah ya kagak lah, kagak ada. Yes. Nah, dedeknya agak dimajuin dikit. Tada. Oke, sekarang kita akan kasih gorden dulu ya pemirsa ya, gordennya. Kayak pakai model gini aja gak sih? Kalau bisa sih warnanya agak gelap. Nah, kayak gitu. Oke, bisa dikombain gak sih? Bisa tentu saja. Kata siapa tidak bisa, guys? Bisa. Apa sih yang gak bisa ya di The Sims ya? Pasti bisa. Pasti bisa. Kita majuinnya supaya gak mepet ke jendela gitu. Ini tuh simetris gak sih? Asa kelebihan ke sebelah kanan ya. Enggak lah ya. Nah, terus aku pengen ada lampu tidur gitu ya. Lampu tidur di kanan kirinya. Karena ini kan kamar baby boy, senyum mama. Yes, di kanan kirinya. Lebih nyentrik ya kamarnya. Terus di sebelah sini kita akan taruh lemari baju, baby essential stuff gitulah, Saber. Kita ke storage, kita ke sini. La 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 la. Aku mau pakai andalan. Andalan banget itu lemari asli dah. Tapi kepake mau di segala macam pervaiban juga. Nah, ini aku pilih warna itu supaya dia matching, guys. Terus ini ada baju-baju bayi. Ini kok gak bisa ya? Hello, di mana ini saya harus menggunakannya? Oh well, wait, wait. Itu dari mana tuh? Updatean dari mana itu? Oh, kita ke shelf dulu deh, kayaknya ke surface dulu. Nah, di sini nih. Mau pakai yang mana? Kenapa kita nggak pakai ini aja semua furniturnya? Ya, ya nggak sih? Ya udah, bye. Sorry. Tuh ada warna yang warna ini juga bagus. Kayak bagus banget asli.
Terus aku pengen nambahin apalagi ya, wait ya, karena harus menelaah. Kayaknya ini kayak gini deh. Lah, kok dua-duanya dihapus? Saya bagaimana? Bagaimana caranya untuk terus? Ini nggak ada yang modelannya itu apa? Ini tadi aku pakai warna mana sih? Bener nggak sih warnanya itu? Oh, warnanya yang itu. Iya benar yang itu. Tapi aneh banget gak sih lemarinya? Enggak lah ya. Udahlah. Membahagiakan diri sendiri. Terus di ini kayaknya jangan ada di sini, soalnya kelihatannya nanti jadi sempit ya. Lampunya di sebelah situ aja. Apa biarin aja ada lampu di sebelah sini. Mohon maaf sekali lemarinya tidak matching. Kita akan cari lemari yang lain. Tuh kan ngedekor kayak gini aja kayak ribet banget. Nah, aku mau ada ini aja. Kita berarti vibe-nya abu-abu kayu kuning gitu aja kali ya, Saber ya. Ya tidak. Yahin aja biar cepet. Tapi kayaknya ini jangan sebelah sini deh. Udah bener tadi pakai yang ini kata aku. Nah, ini kayaknya sebelah sini warnanya kita ganti nih Saber bagusnya. Kayak warna abu-abu banget. Nah, gitu kan biar kelihatan lebih bagus. Terus aku mau menambahkan kabinet atas atau shelf atas. Shelf atasnya kita pakai yang mana ya? Nah, pakai yang ini juga boleh. Tapi sini kayaknya untuk di bawah deh. Ya gak sih? Yes. Kita mix and match aja ya pemirsa. Itu terus ditambahin yang ini yang gini. Nah, jadi kayak box-box gitu. Lucu kan? Cus bang. And then kalian tahu apa yang aku pikirkan di pojokan sini? Gak lain dan gak bukan the power of cermin. Itu harus banget. Cermin yang nempel. Kita pakai yang ini aja, guys. Karena kan uang kita banyak juga ya. Nah, gitu. Ih, enggak deh. Enggak. No, 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 no. Nah, ini aja. Ini yang sweets paling bagus. Terus aku pengen ada tanaman juga untuk di bawah kayak aesthetical pleasure ya, aesthetically ya kan. Ya enggak, aduh gede banget itu, monstera bukan ya. Nah, aku mau taruh di pojokan situ. Nah, ini baby ini aku taruh sebelah sini. Dekat kenapa mau saya jalan sendiri, Bun? Oke, dekat sini. Tada. Cute. Nah, kita tambahin dekorasi-dekorasi painting-paintingan gitu ya. Ini aku maaf buru-buru karena aku udah gak sabar banget pengen let's play. Sepengen itu let's play. Yang mana tapi ya? Yang abu-abu gitu loh. Terus di sini kayaknya aku mau kasih sofa-sofa gitu untuk duduk nemenin dede bayi ya kan. Sofa-sofa kecil yang cantik. Nah, ini aja deh kayaknya. Hatiku jatuh kepada dirinya. Yes. Terus di atasnya kita kasih sedikit lukisan. Coba deh di filter deh warnanya jadi abu-abu ya gak sih? Ini kita berapa menit? 10 menitan, 11 menit ya. Ya ampun. Mendekor saja. Enggak, aku enggak mau yang retro-retro gitu. Aku kayak mau taruh ini karena aku sejadul itu. Lagi pengen kayak granny. Sebenarnya enggak usah dikasih apa-apa juga udah fine-fine aja sih. Kayak lebih bagus kita kasih shelf deh.
Kalau nggak dekorasi dinding ya, mohon maaf sekali saya nih banyak sekali ya. Udah aku mau taruh itu aja, nggak mau tahu. Bagus nggak bagus, bagusain aja lah. Terus sebelah sini kosong memang sengaja ya. Tapi sih lebih bagus kalau sebelah situ ada dekorasi juga sih. Aku sih mikirnya sebelah sini. Nah, mau aku tambahin ini. Tapi dengan catatan kita ganti wallpaper bagian situnya. Nah, gitu. Biar efek-efek aja sih. Oke, setelahnya kita tambahin the power of carpetos. Kita cari yang warnanya gray. Biar kayak Mr. Gray. Kayaknya sih aku kepikiran yang bulu deh. Bulu rasfur andalan aku mana ya? Kok ia tidak tampak? Karena menurut aku yang paling cocok sih yang si bulu. Nah, ini dia yang saya cari. Gede banget ketang karpetnya. Kita karpetnya kayak gitu aja biar senternya ke si Debay. Oke, sudah. Akhirnya kamar Debay beres. Kenapa kamu kesini dulu deh? Gohir dulu, gohir. Nah. Oke, wah kotor nih. Kita harus ngevakum ya. Ay, vakumnya mana? Ya udah sok vakum, vakum aja dulu. Oh, ada di si Sunny toh. Oke. Oh, nama belakangnya jadi ganti ya, jadi Sunshine Diaz Diaza. Mengikuti marga bapaknya. Suaminya maksud aku. Oke, smooth talker. Siapa nih? Hasim reach maximal level in the charisma skill. Siapa Mbak Mawar? Mbak Mawar karis. Oh, yes. Siapa lagi kalau bukan nenek, kan? Oh, si nenek pengen ini. Pengen main sama baby. Kita change dirty diaper. Nanti kita suruh main sama baby. Kita lupa gak nyuci tangan dong. Luna recharge. Ini temennya loh. Temennya aja udah tua. Oh, langsung bobo lagi dia. Gemoy banget, kenapa? That your great great grand second once removed cousin friend's grandpa has passed away and for some reason has left a fast fortune specifically to you, will you accept? Under what condition? Yes. Apa cina? Very well, however, now that you've accept, I must inform you that you will only get this money if you become married within 7 days. Those are the terms. Good luck and congratulations on the next chapter in your life. Jadi kita tuh kayak dapat warisan gitu dari kayak the next grandpa cousin, remove cousin, I meeting lah itu. Bakalnya dikasih warisan dengan syarat ya pemirsa. Mbak Mawar mesti nikah lah. Mbak Mawar mesti nikah sama siapa? Pacar-pacarnya aja udah pada almarhum semua. No, we can married with peers. Ayo kita nikah kilat aja Saber. Demi dapat harta kar harta kar. Demi dapat warisan. Let's go. Oke, Pierce mau ke sini. Kita nikah kilat aja ya guys ya. Oh my gosh, hujan lagi. Kita nanti tunggu si Pierce suruh masuk ke sini. Yes. Oh, ini dia si Pierce. Tapi dia datang dengan muka sedih gitu. Kenapa sih? Dia tahu yang mau dijadiin ini ajang sementara doang. Kita invite in please. Oke, udah. Dia apa sih datang-datang sedih, nyebelin dong. Harus semangat sebagai laki-laki Anda. Oke. Okay. Janganlah sedih. Kita bagwell dulu. Panas mare supaya dia kelepak-kelepak sama kita ya kan. Kita fly. Iya, za. Terus kemudian kita propose lah langsung lah. We don't have so much time. Let's go, kita propose. Didu didu. Oh, saya aja nggak diterima. Oh wow.
Berapa banyak sih warisan yang diturunkan? Coba saya kepo. Nikah sama Brondong. Wiu banget. Oke. Next level adalah kita ilop immediately right now. Let's go, kita ilop. Yes aja udah yes. Yes, ilop immediately. Itu yang kita inginkan, guys. We need drama. Oke, okay, next episode aku mau dekor kamar mandi ya, sabarnya setelah kita dekor ini. Dan aku pengen ekspansi deh, maksudnya aku pengen punya proper dapur gitu loh. Yes, please. Udah langsung exchange vows aja. Mishoiba. Oke. Mbak Mawar nikah lagi untuk yang kedua kalinya, guys. Luar biasa sekali. Bersama Brondong lagi. Kita dapat 6.000. You satisfied the condition to get the inheritance money. You'll get a deposit soon. Congratulations. Kita dapat 6.000 simoleon, guys. Wow. Aku nggak tahu Pierce bakalan kita suruh tinggal di sini atau enggak. Should? Yes, kita minta uang dong. Transaksi terjadi begitu saja. Oke, okay, si Pierce kerjanya apaan? Stylist level 6 loh. Tapi ininya masih kosong semua. Banyak banget yang masih kita kerjakan, guys. Wow, dapat telepon dari Marvin. Yes, si Marvin ngajakin nonton. Ya udah sana nonton. Nanti si Mbak Mawar janji mau datang ya nemenin Marvin nonton. Kita lihat Sunny. Sunny lagi bikin apa itu? Tadi dia sibuk di woodworking. Bikin bunny sculpture. Cute. Udah kerjanya gitu doang. Like kayak bentar banget. Baby Abu bangun, bapaknya tolong dong. Di Battlefield. Terus di bounce what? Sorry to come by unannounced, but I couldn't wait any longer because I wanted to see the baby. Do you need any help? You just gave birth, you should be resting. Oh, sweet banget. Saudara kembarnya si Doni. Gemoy banget sih dia, kayak gak sabar pengen lihat ponakan ya kan. Dan dia dengan senang hati ingin membantu Sunny dan juga Doni. Katanya bilang habis lahirnya kan pasti capek banget, katanya kalau butuh apa-apa boleh kok manggil aku gitu ya kan. Oke, okay, Sabirke, sampai di sini dulu kita main The Sims 4. Si Not So Very Challenge, di mana di episode kali ini kayak bawa Mbak Mawar nikah supaya dapat warisan, please. Jadi sekali lagi kalau kalian suka sama serial ini, jangan lupa untuk like, share, dan comment, and telling your friends too. Dan ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif, and bye-bye.